Kembali lagi bersama kami, semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin, 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 amin. Oke, sekarang saya sudah berada di makam, di tengah-tengahnya makam. Ya, ini makamnya siapa? Saya juga belum tahu. Karena kita mau mengikuti Gus Fadri untuk mengungkap ini makam siapa. Oke, langsung saja kita ke Gus Fadri. Assalamualaikum. Salam. Mak salam ya, Mak. Dure. Pancet ae wong iki. Enggak ngerti. Monggo monggo kinara-kinara. Iki kabar duwe omae. Iki omae juru kunci. Tapi omae juru kunci. Iya. Ini mau tanya bos tadi kalian topusnya habis dari makam ini. Wah, coba terus mengintili ya. Ini makamnya siapa bos tadi? Ini makamnya Mbak Buyutong. Mbak Buyutong ini apa salah satu babat tanah di daerah sini. Cuman anda sebegitu anu paham saya ceritanya. Cuman ini salah satu yang saya tahu sendiri ya. Yang saya tahu sendiri ini salah satu tokoh juga wali juga zaman dahulu. Dan ini dulunya ini bukit. Di bukit. Nah, makam yang Mbak ini di atas bukit dulunya gitu. Cuman dalam waktu tahun mungkin orang setempat meratakan tempat ini mungkin gitu. Padahal ini dulu bukit. Terus dibikin rumah-rumah ini sebelumnya kota mungkin gitu. Jadi sebelum ini jadi perkampungan ini bukit. Ya. Untuk energinya ini gimana bos di sini? Waduh, ini sangat luar biasa. Cuman untungnya ini kan di tengah kota, di tengah perkampungan. Jadi kan energi di sini itu ya kadang anu sangat luar biasa juga kadang itu nggak ada. Oh iya. Jadi cuman di kan apa? Kalau orang Jawa ngarani itu di cuma di Sawboi dok. Oh, apa? Artinya apa? Kadang pergi ke sana, kadang ke sini. Cuma kebanyakan dari sini buatan orang jarang-jarang itu buat ritual orang yang udah lumping. Lumping, pandangan. Sering buat di sini ya. Mungkin diambil koisnya apa ini? Anak buahnya dia. Apa ini juga salah satu penyebar agama atau pejuang zaman dulu? Iya, salah satunya gitu. Ini juga pejuang agama, juga pejuang anu. Ini generasi dari Mbak Sunan Panda. Salah satu teman dari Mbak Sunan Panda. Mbak Sunan Panda daerah Pandaan. Berarti kalau ini era Sunan, ya, kalau era Sunan berarti ini sepuh. Sepuh dari makam yang lain di mana ini lebih iya. Mungkin ya, mungkin gitu. Soalnya teman beliau ini di daerah Pandaan sana, Mbak Sunan Panda namanya. Iya, Sunan Panda jadi dusun Pandaan. Pesan-pesan untuk saudara-saudara sedulur di luar sana yang suka ke makam-makam apa, Gus? Anu ya, apa ini? Masuk apa ini? Ini
YouTube-nya Gus Badri sendiri. Wah, viral iki kok iki. Ya pesen-pesene buat kanca-kanca ya terus melangkah ngono ya. Terus melangkah wis bolak-balik melangkah ngono. Melangkah tapi tujuan sing apik ya. Tujuane sing apik, tujuane calon yang besaran, ya tujuan yang besaran apa iso ya kudu doa-doa monggo ya. Tahlilan monggo, istighosa monggo, iso bismillah ya monggo, iso ni alif pun juga monggo ya. Terus melangkah untuk kebaikan, untuk melangkah kebaikan walaupun abot berat ya, tetap melangkah, berjalan terus walaupun tempatnya tinggi, kita harus bisa melangkah setapak demi setapak, akhirnya nanti bisa sampai atas bukit. Kayak mbah ini dulunya gitu, dari melangkah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, akhirnya tinggal terakhir di umur usia akhir, akhirnya mencapai tujuan di sini, ini bukit tuh. Jadi ini ceritanya versi saya, versi koiknya mbah begitu. Gak tahu kalau orang lain, kan versi-versi para wali, para leluhur kan lain-lain. Iya, iya. Mungkin versi saya dari berita dari beliaunya, mungkin gitu. Cuman itu ya. Yang saya sampaikan ya. Terima kasih. Maaf ya. Terus ngilu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih itulah yang bincang kami dengan Gus Badri. Dan jangan lupa pesan-pesannya Gus Badri tadi bagaimana? Jangan lupa lagi untuk selalu berbuat kebaikan. Maju terus pantang mundur. Oke, jangan lupa untuk mendukung kami. Jangan lupa like, komen, subscribe di bawah ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.